semuanya, bertemu lagi dengan saya di sini. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya agar HP kita semua dapat terhubung ke TV. Namun sebelum kita melanjutkan ke video ini, silakan teman-teman klik tombol subscribe bagi yang belum dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kami lebih semangat buat videonya. Oke? Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah alat STB atau set top box Android TV. Dengan alat ini, layar HP kita dapat tampil di TV. Bukan itu saja, dengan alat ini teman-teman bisa nonton ribuan film dan saluran televisi seluruh dunia, dan itu gratis. Teman-teman bisa cari alat ini di toko-toko online, semisal Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ataupun Lazada. Di sini kami akan memberikan contoh misalnya di Lazada, karena kami biasanya beli di Lazada. Di situ harganya bervariatif, mulai dari Rp150.000 sampai dengan Rp350. Usahakan teman-teman cari STB yang sudah unlock, karena dengan STB yang sudah unlock kita bisa bebas menggunakannya, karena kita bisa mendownload aplikasi semacam Play Store, WhatsApp, dan lain sebagainya. Semua jenis TV bisa menggunakan alat ini. Saya sudah coba mau TV tabung ataupun TV LCD. Di sini kita bisa lihat ada tempat kartu memori, colokan HDMI, dan colokan AVI RCA. Mari sekarang kita mulai. Colokan kabel HDMI ke tempat ini dan colokan juga kabel HDMI ke TV LCD. Apabila teman-teman belum tahu kabel HDMI, ini contohnya. Dan bagi TV yang belum mensupport untuk kabel HDMI, bisa menggunakan kabel RCA. Kalau teman-teman belum tahu, ini contohnya. Ada yang berwarna merah, kuning, dan putih. Setelah semua kabel-kabel perangkat terhubung, kita mulai hidupkan STB atau Android TV Box-nya. Lalu kita cari aplikasi Miracast. Setelah ketemu aplikasi Miracast, lalu klik. Sekarang kita beralih ke HP kita. Pergi ke setting atau pengaturan di HP. Cari koneksi dan berbagi. Kebetulan saya memakai HP Redmi S2. HP dengan merek lain misalnya, kurang lebih seperti itu juga adanya di pengaturan. Bagi yang belum paham, bisa komen di bawah. Tampilkan nirkabel dan sambungkan perangkat STB-nya tadi, dan berhasil tersambung. Sekarang kita coba main game dulu ya, teman-teman. Kita cari gamenya. Thank you.
Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang masih belum paham, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya, teman-teman. Terima kasih.